Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, pemerintah bersama para penyuluh, para TNI dan seluruh elemen masyarakat berupaya maksimal mencegah terjadinya stunting. Apa itu stunting? Kondisi gagal tumbuh pada baduta pada 1000 hari awal kehidupan. Kenapa harus 1000 hari awal kehidupan? Karena Al-Quran menyinggung pada masa hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisyaluhu fi amain. Si jepang bayi dalam kandungan 9 bulan 10 hari ditambah 2 tahun menyusui. Dalam hitungan hari diperkirakan 1000 hari. Lantas apa penyebab terjadinya stunting? Yang pertama adalah minimnya pengetahuan. Yang kedua terlalu dekat usia kelahiran. Yang ketiga minim suplai gizi. Yang keempat kurang asupan ASI eksklusif. Yang pertama, minimnya faktor pendidikan dan perencanaan keluarga menuju keluarga masalah menjadi awal pemicu keluarga stunting. Banyak di antara kita menganggap banyak anak banyak rezeki tanpa didukung pemenuhan kebutuhannya. Padahal Allah telah mengingatkan hamba-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqul qawlan sadida." Hendaknya takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di masa depan mereka. Penyebab kemungkinan terjadinya stunting yang lain adalah terlalu dekatnya usia kelahiran. Allah menyinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Tandanya para ibu menyusui anak-anaknya dalam 2 tahun. Yang lain mengatakan hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisyaluhu fi amain. Dalam kandungan 9 bulan dan menyapinya dalam 2 tahun. Jadi cara ideal kelahiran yang disinggung dalam 2 ayat ini adalah setelah pemberian ASI dalam 2 tahun, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Penyebab yang ketiga adalah minim suplai gizi. Pemilihan makan asal-asalan menyebabkan asupan gizi pada 1000 hari awal kehidupan menjadi kemungkinan penyebab stunting. Padahal Allah telah memerintahkan untuk makan makanan yang bagus. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dikatakan, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai sekalian manusia, makanlah makanan apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Penyebab yang keempat adalah kurangnya asupan ASI eksklusif. Fikih Islam mengatakan dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan wajib ala ummi irdha'u waladi aluba. Wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya dengan aluba. Apa itu aluba? Wa huwal labanu awwalul wiladah, yaitu air susu yang keluar pada saat awal melahirkan. Atau yang kita sebut dengan kolesterol. Di samping untuk kekebalan bagi bayi, kolesterol juga bermanfaat untuk pemulihan sang ibu dari proses persalinan. Lantas bagaimana cara pencegahannya? Banyak cara pencegahannya, tapi kita meringkasnya dengan 5M. Yang pertama, memberikan cukup gizi. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, memberikan kenyamanan pada keluarga. Yang keempat, mengawasi tumbuh kembang anak. Yang kelima, yang terpenting, meminta pada Tuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kesejahteraan meningkat dan angka stunting menurun di bawah 14%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.